الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد طيب اخواني في الدين رحماني ورحمكم الله kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca kitab tauhid ya alladhi huwa haqqullah al 'abid karya syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu <tuhsized> taala yang disyarah <disikkaf tuh> oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu <tuh integrated> taala yang berjudul dengan Al Mulakhas fi syarhi kitab tauhid Baik, قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره <تصفيق> <تصفيق> وقال الله تعالى ولا تدعوا من دون ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون <applause> وروي الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث يستغاث بالله عز وجل ini yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala adalah bab seputar al istighatha. Ya. Kata beliau rahimahullah taala babun mina syirki termasuk dari kesyirikan ayat di sini an an masdaria bersama fiilnya ya berarti dia masdar makanya bisa dikatakan mina syirki al istighatsatu bighayrillah jelas ya didatangkan dengan masdar dan dimaklumi yastagits di sini adalah wazan dari wazan istafala yang artinya Tolabul gaut artinya apa talabu al gaut minta pertolongan atau perlindungan akan dijelaskan oleh asy-syarih taala masalah istighatsah ini apa definisi dari istighatsah walaupun ini sudah lewat ya <coughs> di salah satu usul. Taib, beliau di sini rahimahullah taala membawakan empat ayat Al Quran dan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya hadisnya letak silang pendapat di kalangan para ulama akan kesahihannya. Baik. Wa <coughs> ta'ala atau sebelumnya sebelum saya lanjut <coughs> lihat perhatikan babnya termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau atau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala <coughs> di sini dua disebutkan ya beristighatsah dan berdoa ya beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya para ulama mereka menjelaskan ada perbedaan antara istighatsah dan doa. Sebentar kita akan jelaskan. Taib, aqulillahi taala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan minadh-dhalimin dan janganlah ya kamu memohon ya berdoa kepada selain Allah mala yang fauka wala yadurruk sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat ya tidak pula bisa menolak bahaya kepada kalian fa in fa'alta jika kamu melakukan hal ini fa innaka idzan minadh-dhalimin sesungguhnya ketika itu engkau termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya maksudnya di sini minal zalimin maksudnya minal apa namanya minal musyrikin ya. Karena adzul itu disebut juga kesyirikan disebut juga dengan kezaliman. Ya, innasyirka la adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Jadi katakan di sini fa in fa'alta fa, <coughs> fa innaka idzan minal zalimin. Kalau kamu melakukan itu, berdoa kepada selain Allah, meminta ya, manfaat atau minta agar terhindar dari bahaya, maka kamu termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu sisi pendalilan kalau beristighatha kepada selain Allah adalah syirik. Baik. Kalau syarih hafizahullah ta'ala munasabatu hadal bab li kitab tauhid hubungan bab ini babul istighatha ini dengan kitab tauhid annahu dzakara fihi nau'an min anwa syirk pada bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan salah satu dari jenis kesyirikan al munafi yang bertentangan dengan tauhid wa huwa ayastaghitsa bi ghairi aw yad'u ghairahu yaitu beristighatha kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya sekarang beliau jelaskan ayatnya atau masih di babnya. Ya. Jadi babun minasyirqi ayyastagitha. Kata beliau ayyastagitha al-istighatsatu talabul ghauti wa huwa izalatu syiddah. <coughs> Istighatsah adalah apa namanya permintaan al-ghaut. Apa itu gaut? Izalatu syiddah. Agar dihilangkan atau diselamatkan dari bahaya diselamatkan dari bahaya artinya orang ini sudah terkena bahaya ya. sedang dia alami bahaya tersebut ya. nah, dia minta agar ada yang menghindarkan atau menyelamatkan dari bahaya tersebut itu namanya apa? istiqotah permintaan di kondisi dia sudah terkena bahaya. Itu bahasa ringkasnya ya. Jadi istighoth apa? Minta perlindungan pada saat dia sudah terkena apa? Bahaya. Baik. Au yadu. Nah sekarang masih di babnya. Mina syirki ayastagita bi ghairillah au yadu ghairahu. Sekarang au yadu. Kata beliau al-farqu al istighatsati wad du'a. Perbedaan antara istighatsah dan doa. Annal istighatsah la takunu illa minal makrub. Kalau istighatsah itu tidak terjadi kecuali pada hal-hal yang ditakuti. Bahaya menimpa. Hmm. Wa amma ad-du'a fa yakunu minal makrubi wa ghairihi. Adapun doa itu pada hal yang berbahaya yang dikhawatirkan ya. Wa ghairihi dan selainnya. <coughs> Kalau begitu jelas di sini ya bahwa antara istighatsah dan doa itu memiliki kemiripan dan juga memiliki apa perbedaan. Ya makanya sebagian ulama yang menyebutkan bahwa babun minasyirki ayastagi tabi ghairillahi aw yad'u ghairahu itu dari <coughs> apa namanya? doa diatofkan kepada istighatsah. <coughs> doa diatofkan kepada istighatsah. Mana atofnya? Au. Ini dari atof umum kepada khusus. Min atfil am alal khos. Dari atof apa? Umum kepada hal yang khusus. Apa maknanya kita ketahui? Ya, apa faedahnya kita ketahui? Atful am alal khos. Mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Ya, maknanya adalah. <coughs> bisa kita pahami bahwa. Setiap istighota. Itu adalah doa. Jelas ya? Jadi setiap ada orang meminta di kondisi darurat, itu termasuk dari apa? Doa. Tapi sebaliknya, tidak setiap doa itu adalah apa? Istiqotah. Bisa dipahami? Saya ulang. <tuh> Jadi Syekh Rahimahullah Ta'ala mengatofkan doa kepada apa? Istiqotah. Kenapa? Karena istiqotah disebutkan terlebih dahulu baru apa? Doa. Iya. Yeah. Ini namanya apa? of am pengatofan secara umum kepada hal yang khusus. Berarti setiap istighosa adalah doa, tapi tidak setiap, apa namanya? Tidak setiap doa itu adalah apa? Istighosa. Berarti yang mana lebih umum maknanya? Doa atau istighosa? Doa lebih umum daripada istighosa. Istighosa lebih khusus. Makanya Syekh Saleh mengatakan apa? Ya, istighosa itu pada hal yang sudah terjadi, hal yang kita alami itu, ya. Adapun doa itu bisa jadi hal yang sudah terjadi pada kita atau se selain. Jelas ya? Baik, <tuh> kalau begitu itu perbedaan antara doa dan apa? Istighosah dengan doa. Istighosah dengan isti'adzah yang baru kemarin ini, babnya yang kemarin, isti'adzah. Apa bedanya? <tuh> Huh? Huh? Ah, yeah, Ya, dari sisi mana? Ini sebenarnya saya sudah sebutkan ya di salah satu lusul. Perbedaan antara apa? Istiada dengan istighota. Apa yang artinya istiada? Minta perlindung, perlindungan. Istighota juga minta apa? Perlindungan. Jadi bedanya kalau istighota, bahaya itu sudah terjadi. Dia minta agar diselamatkan dari apa? bahaya. Kalau isti'adah, kalau isti'adah, bahaya itu belum apa namanya belum dialami, tapi akan. Makanya diminta apa? Dia minta agar dilindung. Jelas ya? Paham perbedaan tiga hal ini? Isti'adah, istighatha dan apa? Ad-du'a. Itu tiga hal yang berbeda. <tuh> Adapun pun isti'anah, isti itu lebih umum lagi daripada istiada dan istiqomah. Kalau isti'anah dia minta apa? Bantuan, apakah hal yang dikhawatirkan atau perkara-perkara yang apa? Yang mubah sekalipun, ya, ya minta apa? Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini apa namanya bahasa-bahasa syariat? yang kita perlu tahu ya dibedakan. Jadi paham maksudnya atau umum khusus atau khusus ke umum itu semua ada faedah faedahnya. Baik. Jadi Syekh di sini sudah jelaskan ya hal tersebut. Baik. Terus dari sisi sebelum kita baca semuanya Apakah istighosah itu semuanya terlarang? harus kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah ada yang dibolehkan kepada selain Allah minta perlindungan ketika kita tertimpa bahaya. Ya, yeah. jadi misalnya begini. Misalnya ada orang yang tenggelam di sungai. Dia sudah tenggelam. Ini kan dia sudah kondisi apa? Bahaya. Ya yeah. tiba-tiba dia lihat temannya di atas daratan lagi santai-santai di pinggir sungai. Apakah dia tidak boleh minta beristighotah kepada temannya ini? Jawabannya apa? Boleh, tapi dengan syarat seperti isti'adat syaratnya kemarin. Paham? Ya. Apa syaratnya isti'adat kemarin? Dia hidup, hadir, mampu. Jelas ya. Hidup, hadir dan mampu. Selama tidak terpenuhi itu maka tidak boleh. Jelas ya. Jadi sama dengan isti'adat kemarin. <tuh> Ya makanya tentu tahu ya kisahnya di Surah Al-Qasas Ketika ada Apa namanya? Dua orang yang bertengkar Dari Pengikutnya Fir'aun dan Bani Israel Ya Maka apa namanya? Sebagian dari Bani Israel ini Apa namanya? Bani Israel ini minta kepada Nabi Musa Apa namanya? Minta bantuan Ya, yang disebutkan dalam surah Al-Qasas fastagathahu syi'atihi 'ala min aduhi tentang kisah Nabi Musa meninju apa namanya seorang itu akhirnya dia apa mati dengan satu kali pukulan langsung mati kenapa bisa Nabi Musa alaihi salam minta eh, meninju orang karena ada orang beristighatsah kepadanya ya kan dari Bani Israel. minta agar dibantu oh ternyata dipukul akhirnya mati jelas ya itu bentuk apa? istighoth yang dibolehkan karena di waktu itu Nabi Musa ada hadir dan dia mampu ya dia apa Nabi Musa mampu buktinya dia tinjau orang itu akhirnya apa meninggal ya jelas ya baik <tuh> jadi dibolehkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu pada syarat yang disebutkan pada istighoth baik <tuh> Tuma kala syarih. Mala yang fa'uka in abad tahu. Jadi sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu. Sekalipun kamu beribadah kepadanya. Walaya Tidak membahayakanmu kalau engkau tidak berdoa kepadanya. Fa'in fa'alta. Aida min dunillah. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah. Mala yang fa'uka walaya Tidak bisa memberi manfaat. Tidak pula menolak bahaya. Minad zalimin. maka sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Apa Minal musyrikin. Jelas ya? Karena kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Baik. <coughs> Jadi titik pendalilan dalam ayat ini adalah apa? Kalau istighatsah itu adalah kesyirikan, istighatsah kepada selain Allah adalah bentuk dari kesyirikan adalah yang apa namanya? Pada akhir ayat fa ka'idan zalimin mana kata istighosa dalam ayat ada atau tidak ada diambil dari mana kalau begitu ah tadi u, doa <tuh> iya kan berdoa kepada selain Allah pada perkara yang diinginkan manfaat atau bahaya yang akan membahayakannya itu ada di situ malah yang fauka walayadurruh فهمي يا؟ من ما لا ولا يدر المعنى الإجمالي للآية ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين وهذا النهي عام لجميع الأمة Baik. Mana umum dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang nemija Karena ini khitab asalnya kepada siapa? Kepada Nabi, makanya pakai domir kaf, mala yang fa'uka wa la yadurru. Ya, khitabnya kepada Nabi. Jadi Allah melarang nabinya untuk memohon kepada siapapun dari kalangan makhluk al ajizin yang mereka itu tidak mampu an isolinafi untuk mendapatkan manfaat ataupun menolak wadafidor menolak bahaya Tumma yubayyinu lahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan lahu kepadanya. Siapa itu? Nabi. Kemudian Allah menerangkan kepada nabinya tentang hukum. Ya, hukumnya. Ya. Lau furidu anda agair Kalau sampai Nabi berdoa kepada selain Allah, bi an nahu maka maka dia akan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. dan nahyu dan larangan ini itu umum kepada umat. Artinya apa? Walaupun khitobnya kepada nabi, tapi larangan ini mencakup seluruh umat. Entahlah kita sebutkan ya. E, kaidah kalau ada khitob yang dikhususkan kepada nabi, maka itu asalnya kepada apa? <tuh> semua umat, semua manusia. Kecuali kalau apa? Kalau ada dalil yang mengkhususkan kalau itu adalah khususnya Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Baik. Munasabatul ayat lil bab anna fiha an du'a wa ya tauhid. Hubungan ayat dengan bab pada ayat di atas terdapat larangan <coughs> dari berdoa kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Ini ini bentuk dari syirik akbar ya. Ya, isti'adah dan kepada selain Allah itu semua masuk dalam apa? Asyirkul As akbar tidak diragukan. Baik. Ikra Azlan. Mai'stafadu. Sana sana. Hah, malu-malu. <coughs> Allah syarah fi al-hubu ta'ala wa ma yistafadu min ayat min al-ayati al-awwal al-ula anna du'a ghayru anna du'a ghayri syirkun akbar baik faedah dari ayat ini ada tiga yang pertama bahwa berdoa kepada selain Allah adalah bentuk dari syirkul akbar ya karena dalam ayat dikatakan apa fa'in fa'alta fa'innaka idhan minal zalimin baik Kedua, fa... Fa Yang kedua bahwa manusia yang terbaik Saja Siapa itu Rasulullah SAW seandainya berdoa ya beristighfar kepada selain Allah Maka dia termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat Kesyirikan Pakai fabi goirihi. Bagaimana lagi kalau selainnya? Nabi saja seperti itu keadaannya diancam. Maka bagaimana dengan yang lainnya? Lain ashrok khosirin. Kalau saja kamu wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalan-amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Salita. Salita. Bayanu ajizi al wa yang ketiga, penjelasan tentang lemahnya sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin dan kebatilan peribadahan kepada mereka. Kenapa dikatakan batilnya beribadah kepadanya? Karena sesembahan-sesembahan itu sesuatu yang tidak bisa mendatangkan apa manfaat, demikian pula tidak bisa menolak bahaya. Yang menunjukkan mereka adalah makhluk yang lemah. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qoulihi wa yamsa' kallahu bidurrin fala illahu wa iyuridka bi khairin fala li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa al ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu bahaya ya kepadamu, fala kasyifa lahu maka tidak ada yang bisa menyingkap, mengangkat dari bahaya itu darimu kecuali hanyalah Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radd li fadli. Ya, dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menolak dari keutamaan Allah yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah memberi kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya wa huwal ghafurur rahim dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang Tayib wa iyam saska ai yusibaka in yusibaka ya yusibaka maksudnya ditimpa bidurrin Bivakrin, kami anwa'id dur Apakah dengan kefakiran atau penyakit atau selainnya dari jenis-jenis bahaya? Pala kasifah la tidak ada yang mengangkat kasif menyingkap atau mengangkat. Pala roda la dafi'a tidak ada yang bisa menolak. Ya al al lil ayati yukhbiru ta'ala annahu al bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i wal naf'i duna Allah Subhanahu wa ta'ala dalam makna ayat secara global bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersendirian dalam kerajaannya, dalam penaklukan, dalam pemberian, ya. Dalam melarang ya, menahan, waddur dalam hal mendatangkan apa namanya menolak bahaya mendatang ke manfaat nama masiwa tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala bisa seperti itu. ya kalau tidak ada yang bisa seperti itu apa konsekuensinya fa yalzamu min dzalika ayyaku huwal mada'u mengharuskan dari hal itu dialah satu-satunya yang apa yang disuruh ya yang disuruh maksudnya yang di apa namanya yang dimintai doa Ya, yang diperkenankan doa kepadanya. Ya, bukan kepada selainnya. Ya, kepada yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri bahaya ataupun manfaat. an Apalagi, ya, dia bisa menguasai atau dia bisa memiliki. Apa namanya? Fadlan an yamlikahuma bi ghairihi, apalagi dia memiliki keduanya. Maksudnya apa? Darrun wala naf'an. Ya. Bahaya dan manfaat itu. Bi ghairihi. Selain dari selainnya. Dari selainnya. Baik. <tuh> Jelas ini ya. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab anna fiha bayan istihqaqillah lil ibadati wa nahwihi pada ayat di atas terdapat penjelasan istihqaq uh, apa namanya uh, keberhakan ya hak ya keberhakan Allah untuk ibadah apakah dengan doa atau yang semisal dengannya wa anna du'a ghairihi syirkun bahwasanya berdoa kepada selainnya itu adalah bentuk kesyirikan ya li annahu la karena tidak bisa memberi manfaat ataupun bahaya. Baik, Iqra Di atas saja, tidak usah turun-turun. Ayyustafadu -turun. <coughs> minal ayati al-ula wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidi uluhiyyati dihi bitauhidir rubiyati. Baik. Faedah ayat yang pertama kewajiban mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ul uluhiyah. Ya, dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Kenapa? Karena dialah yang maha esa, yang maha tunggal. Dia ya, bitauhidir rububiyah. Dalam hal mengatur. Ini sering terulang ya. Sering sekali terulang ini bahwa apa namanya? pengakuan seorang terhadap tauhid rububiyah dia harus aku ya kan? Tauhid uluhiyah. Baik, terus Asanya As butlanu du'a ghairi lillahi li'ajzihi an naf'i man da'ahu wa daf'i dhurri anhu. Baik. Batilnya ya, perbuatan berdoa kepada selain Allah li'ajzihi. Ilahnya karena dia lemah tidak mampu. An naf'i man da'ahu untuk memberi manfaat kepada orang yang minta doa kepadanya wadap i adzari atau menolak bahaya darinya terus masyiati subhanahu baik yang ketiga penetapan masyia untuk Allah subhanahu wa taala dan dari mana hmm yusibu bihi man yasha'u min ibadihi baik ar-rabi'ah ar, -rabiah. ar -rabiah sifatil Sifatil maghfirati wa rahmati lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalahu. Baik, yang keempat penetapan dua sifat yaitu al-maghfirah, pengampunan dan rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala ala, ala ma yaliku bijalalihi. Baik, wa qoulihi ta'ala fa bataghu indallahi rizqahu wa ibuduhu washkuru ilaihi turja'un. Ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dan beribadahlah kepadanya serta bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini ayat potongannya dari kelengkapannya adalah Innal ladhina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa Ya. sesungguhnya orang-orang yang beribadah berdoa beristighatha kepada selain Allah itu mereka tidak memiliki untuk kalian rezeki ya yang kalian ibadahi yang kalian seru itu tidak bisa memberikan apa rezeki kepada kalian kenapa karena dia tidak memiliki ya dia tidak memiliki apa rezeki oleh karena itu apa fathatagu nah, ini baru datang ayatnya carilah rezeki dari sisi Allah wa'buduhu dan bersyukurlah kepada apa beribadahlah kepadanya serta bersyukurlah ilaihi turja'un yang disebut disebutkan oleh sahabat yang ulama bahwa di sini digandengkan antara rezeki dengan ibadah kenapa karena Allah ya memberi rezeki kepada hambanya bukan untuk bersenang-senang di dunia ini tapi apa supaya mereka bisa menegakkan apa ibadah kepada Allah jelas ya jadi kenapa Allah tidak pernah terputus dalam pemberian rezekinya? Supaya hamba, supaya manusia itu, makhluk itu jangan terputus dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum hafal ayat, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Apa ayat setelahnya? Ah, itu dia. Ma'uridu minhum mir Saya tidak pernah minta ya rezeki ya terus wama uridu imun saya tidak pernah menginginkan agar diberi makanan innallaha huwar quwwatil matin karena sesungguhnya dialah Allah ar-razzaq al yang maha banyak rezekinya lagi al-matin jelas ya jadi di sini digandengkan antara rezeki dengan ibadah baik ibtagu utlubu apa makna bu? Mintalah, carilah. Wa'buduhu akhlisu lahul ibadah. Maksudnya, tauhidkan Allah, ikhlaskan. Wa huwa min atfil am alal khas. Perhatikan. Wa huwa min atfil am alal khas. Fa inna btigo ar-rizki al inda Allahi minal ibadah. Paham? Ini dari ataf apa? Umum ke khusus. Yang mana itu? Ayo. Atau umum kepada yang khusus. Yang mana umum, yang mana khusus? Wa'buduhu. Iya. Wa'buduhu. Iya. Baik. Makanya kata Syekh, karena ibtigo ya, ar mengharapkan rezeki dari Allah, itu bahagian dari ibadah. Washkuru lahu i'tarafu bi ni'matihi. Taib. Dan bersyukurlah kepadanya. Maksudnya, akuilah nikmat-nikmat Allah. Itu makna syukur. Ya, tahu ya, arkan syukur ada berapa? Tiga. Yang pertama. Ayo, Baik, dia memuja Allah Subhanahu wa taala dengan lisa lisan-lisannya. Yang ketiga, yang kedua, dia yakini dalam hatinya kalau rezeki itu semata-mata datang dari Allah. Yang ketiga, baik, dia gunakan rezeki tersebut pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Itu bentuk dari itu yang disebut dengan arkan syukur. Taib, wa ma yajibu wa Amalkanlah apa yang wajib dari ketaatan dan tinggalkanlah maksiat. Ilaihi la ghairihi. Tarji'un qiyamati 'amalihi. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Ya. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan yaitu pada hari kiamat setiap orang akan dibalas dengan amalannya. Al-ma'na -ma li Makna Ma ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintah untuk mencari rezeki. Minta rezeki hanya untuk Allah. Hanya kepada Allah. Bukan minta rezeki kepada para berhala dan patung-patung. Ya, dan Allah memerintahkan untuk mengisahkannya. Untuk apa namanya mengisahkannya dalam hal ibadah. dan memerintahkan juga untuk mengakui nikmat-nikmatnya Allah Ti As. Apa ini? Asdaha ala ibadihi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya, yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Wasor fiha fi taatihi wa bti an mausiyatihi dan juga Allah memerintahkan untuk menggunakan nikmat tersebut pada ketaatan-ketaatan kepadanya menjauhi dari maksiat maksiat apa menjauhi dari maksiat maksiat. Tumayyuk biru anal masyiro kemudian Allah subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa semua akan kembali kepadanya. Wa yujazi amilin bi amalihi Allah akan membalas setiap orang dengan amalannya masing-masing. Ya. Yeah. Payaji alal abdi ayah sabally dari kehisabahu maka setiap hamba wajib untuk memperhitungkan untuk menghisap dirinya sebelum dihisap oleh Allah subhanahu wa ya. taala. Munasabatul ayat di lalbab an fiha wujub aifrodi Allahi biddu'ai walibadati walrad' alal mushrikin pada ayat di atas terdapat kewajiban mengisahkan Allah dalam berdoa beribadah sekaligus bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, minhu. Baik, yang pertama dari faedah ayat kewajiban berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya dan meminta rezeki hanya kepadanya. Jelas ya? Kalau di apa namanya? <tuh> Kalau di masa ini ya kita tauhid di masa yang ke 8. dikatakan oleh syekh sendiri anna talabur rizq ya anna talabur rizqi la bagi illa min Allah bahwa mencari rezeki itu, meminta rezeki itu tidak pantas kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama anna jannata la tutlabu illa minhu. Sebagaimana halnya surga kita meminta surga itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya minta surga dengan apa? dengan doa. Ya, dengan ini, dengan mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepadanya, minta hanya kepadanya, beristighfar hanya kepadanya. Jelas ya? Iya. Jadi sebagaimana <tuh> kamu hanya minta surga untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula apa? Rezeki. Ya, minta juga kepada Allah. Jangan minta rezeki kepada orang yang dirinya sendiri dia tidak bisa memberi manfaat. Ya, orang yang tidak bisa mendengar dari permintaanmu ya tidak bisa melihat ya dari apa namanya perbuatan-perbuatanmu masa diminta kepada selain Allah? Baik. Di apa namanya? Di ayat setelahnya lebih jelas lagi. Baik, terus Asal yah wujubu bi Ini jelas. Terus Thalisa ala Wajiban bersyukur <coughs> kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. isbatul ba'tsi wal jazai. Ya, penetapan akan hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan. Terus. Al khamisah annahu la tunafi baina talabir rizqi wal iktisabi wa ibadatillah wa anna al islam fihi khairud din wad dunya. Masya Allah. Baik, masyaallah. Ini paham baik-baik ya. Dari faedah yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya <tidak, tidak bertentangan antara mencari rezeki dan berusaha dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. wa annal islama dan bahwa Islam itu terdapat di dalamnya kebaikan dunia, kebaikan agama dan kebaikan dunia. Jelas ya, jadi antara menuntut ilmu dengan mencari rezeki tidak bertentangan antara taklim dengan mencari rezeki tidak bertentangan. Ini faedah ini harusnya di saat saat ini sering kita ulang-ulangi ya kepada kawan-kawan kita, kepada teman-teman kita atau kepada diri kita sendiri. Ya, khususnya orang-orang yang sudah berkeluarga apa semua, ya, terkadang selalu mempertentangkan antara apa? Belajar taklim ya beribadah dengan mencari rezeki. Kalau katakan, ayo pergi taklim. Bila oh, enggak, masih ada kerjaan. Ya, saya ada kegiatan ini. Nantilah cari waktu luang baru pergi. Jelas ya. Ini hal yang sangat tidak pantas. Kenapa? Mencari rezeki, berusaha di dunia ini itu tidak bertentangan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada porsinya masing-masing. Ya, waktu beribadah, ya saatnya kita beribadah. Waktu menuntut ilmu, ya kita menuntut ilmu. Waktu mencari rezeki, kita mencari rezeki. Jelas ya? Kita mencari rezeki. Jangan dipertentangkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? وَبَتَقُوا فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ Terus, وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Carilah apa-apa yang Allah beri kepadamu dari negeri akhirat. Jadi Allah sebutkan pertama kali Cari dulu akhiratmu. Apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan di akhirat itu dulu yang diutamakan. Ya, walatansanasi baka minad dunia. Tapi jangan lupa bahagianmu dari dunia. Ini menunjukkan bahwa kita juga tidak dilarang apa mencari dunia. Ya, yang menjadi masalah ketika apa namanya dibalik. Ya, cari duniamu, tapi jangan lupa sholat. Itu kan ucapan ya biasa kita dengar. Nah, kalau kamu sudah jadi apa misalnya? Ya, kalau sudah jadi PNS, ya jangan lupa sholat ya. Ini terbalik, ya. Harusnya apa? Ya, tetap sholat walaupun sudah jadi apa, ya. Jadi ini subhanallah faedah yang sangat menarik sekali dari Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa mencari rezeki berusaha itu tidak bertentangan dengan ibadah. Kenapa? Karena Islam mengatur kebaikan agama dan dunia. Kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Baik, selesai. Lanjut ya. Sudah capek? Atau kita jeda dulu? Atau lanjut? Iya. Wa qawlihi. Kalau musannifu rahimahullah wa <tuh> qawlihi. <tuh>

dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Malayastajibulahu kiamah yang tidak bisa mengijabahi, yang mengabulkan permintaannya hingga hari kiamat. Wahum andua ihim gawfilun dan mereka yang diminta doa itu sesembahan sesembahan itu berhala berhala itu mereka sendiri lalai, ya lupa dari orang yang berdoa kepadanya. Jelas ya. Terus dikatakan wa nasu. Apabila manusia telah dibangkitkan, kanu Maka alihah ini sesembahan sesembahan yang dimintai ini mereka menjadi musuh kepada siapa? Ah? Kepada yang meminta doa tadi itu menjadi musuhnya. Wa bi ibadatihim kafirin dan mereka sendiri mengingkari Beribadatan itu Ya mereka berlepas diri Bayangkan ya. Jadi perhatikan ya Sebelum kita baca keterangan penulis Kenapa dikatakan dia Dari manusia yang paling tersesat Orang-orang yang berbuat kesyirikan Ya di dalam ayat ini Disebutkan empat sebab nah, Dalam ayat ini Disebutkan empat sebab Sebab yang pertama karena orang yang dia minta doa, selain Allah, itu berhala-berhala itu tidak bisa, apa Tidak bisa mengijabah dari permintaannya, iya. Yeah. Terus, yang kedua, apa yang kedua, iya, yeah. doa-doa mereka itu kepada sesembahan-sesembahannya itu apa? sesembahan tersebut gofilun lalai tidak bisa mendengar ya kenapa dimintai padahal berhala berhala itu tidak bisa mendengar jelas ya tidak bisa apa mendengar itu alasan yang kedua kenapa dikatakan manusia yang paling tersesat terus alasan yang ketiga ternyata sesembahan ini yang dimintai doa ini yang dimintai pertolongan ini nantinya menjadi musuh. Ya, bahkan sebagai ayat dikatakan mereka berlepas diri dari orang-orang yang memintai kepadanya. Hmm. Dan yang keempat, ini yang paling dahsyat, mereka apa? Mengingkari. Kalau dia katakan saya pernah meminta kepada ini, saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah ini, dia ingkari, bayangkan. Jelas ya, dia ingkari. Jadi ini empat alasan disebutkan dalam ayat ini kenapa dikatakan waman adzallu siapa yang paling tersesat? Tidak ada yang paling tersesat dari kalangan manusia dibanding orang-orang yang memiliki empat sifat ini, memiliki empat keadaan. Jelas ya? Baik, <tuh> 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 man la Maknanya man adallu adalah tidak ada seorang pun yang paling dahsyat kesesatannya. Min dunillah ghairillah. La yastajibu lahu, apa makna la yastajibu lahu? La yakbiru ala ijabatihi bi'ita'ihi ma talama minnu. Dia tidak mampu untuk memberikan, ya, mengijabahi, memenuhi, apa namanya, dengan memberi kepadanya apa yang dia minta. Wahum, sementara mereka, ya al orang ya orang-orang yang berdoa atau orang-orang yang dimintai doa an doa ihim doa amanda ahum doanya orang-orang yang apa doanya orang-orang yang minta kepada mereka dari kala orang, orang musyrikin ghafilun la yashuruna da'ahum Ya mereka tidak merasa tidak merasakan doanya orang yang berdoa kepada mereka. Kenapa? Liannahum imma amwat karena mereka hanya beberapa kemungkinan. Apakah karena dia amwat orang yang sudah mati atau jamadun atau benda mati atau malaikatun masyghulun nabi ma atau para malaikat yang mereka sendiri itu sibuk dengan apa namanya? apa yang mereka dicipta dengannya? maksudnya mereka fokus beribadah. Mereka fokus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngapain mendengarkan apa? permintaan makhluk ini? Ya enggak mungkin. Ya. Mereka saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tapi ternyata orang lain minta kepadanya. Itu hal yang mustahil. Baik. Wa idha husyaran nasu jumi'u liyawmil qiyamah. Ya, dikumpulkan. Mereka dikumpulkan pada hari kiamat. Kanu ay al-alihatan lati yada'unaha min dunillah. Mereka, dalam ayat ya, wa idha husyaran nasu, kanu, siapa kanu di sini? Al-alihatan lati yada'unaha min dunillah. Yaitu, sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'daan. Menjadi musuh ai yatabarra'u mimman da'a mimman da'ahum wa yu'adunahum. Ya. Sesembahan-sesembahan ini mereka berlepas diri ya dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya, bahkan memusuhinya. Ya, ini banyak sekali ayat yang mirip dengan ini. Kalau antum mau tahu ayat-ayatnya lihat saja Fathul Majid di situ Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah apa istighotha ini banyak sekali ayat disebutkan di situ jelas ya semuanya mirip-mirip ya kafirin ay jahidin dari ibadat iman <coughs> abadahum mereka mengingkari jadi kafir itu artinya dia juhud mengingkari iya yeah, ibadah kepada orang-orang yang beribadah kepada mereka. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil ayatain anna Allah Ta'ala hakama bi'annahu annahu la adalla mimman da'a ghaira Allah min al-makhluqin. Makna global pada dua ayat ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwa tidak ada yang paling sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan makhluk yang tidak bisa yang tidak mampu untuk mengijabah dakwah di dunia ya mereka tidak mampu apa namanya mengijabah doa di dunia wala yashuru bi demikian pula dia tidak menyadari ya doanya orang-orang yang berdoa kepadanya wa idza qamatil qiyamatu dan apabila hari kiamat telah ditegakkan dan manusia pun dikumpulkan, ada mandaahu. Dia pun memusuhi. Siapa dia di sini? Yang didoai, yang disembah selain Allah itu tadi, memusuhi orang yang berdoa kepadanya. Watabar ro aminhu bahkan berlepas diri darinya. Paleisahad al musyriku illa fi fid darain. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan ini dia tidak mendapatkan kecuali kerugian di dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Jelas ya, anak itu sama dengan khosir. Layah sulu ala ijabatin fit ya. fil akhirati ahwaju ma Di dunia mereka tidak memperoleh jawaban. Paham ini? Di dunia mereka tidak memperoleh jawaban. Iya. Wa tajhadu ibadatuhu fil akhirah ahwa ilaiha dan di akhirat ibadah mereka diingkari lebih dahsyat daripada ketika dia di dunia. Paham? Jadi di dunia saja dia tidak mendapatkan apa yang dia apa? yang diinginkan dari sesembahan-sesembahan itu selain Allah. Dan di akhirat kata Syekh, ahwa juma lebih dahsyat lagi daripada ketika di dunia. Apa yang lebih dahsyat? Pengingkarannya. Kenapa? Karena mereka mengatakan, mereka apa? Mengingkari, bahkan memusuhi orang-orang yang apa? Yang berdoa kepada. Ya, makanya sebagai ulama mengatakan, ya orang-orang yang berdoa kepada kuburan, sebuah sesajian yang apa namanya yang mengagungkan ya, atau bernadar atau dia menyembeli kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu dari orang-orang yang paling tertutup akalnya <coughs> ya orang-orang yang paling apa tertutup akalnya tidak diberi dia akal ya bayangkan ya burhan-burhan tauhid sangat jelas dalam Al Quran ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya memperumpamakan kesyirikan itu dengan berbagai macam perumpamaan dalam Al-Qur'an. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak memahami. Dan mereka juga uh, akan bahwasanya di antara nikmat Allah yang Allah beri kepada hamba yang terbesar adalah nikmat tauhid. Ya, sebagai orang hanya bisa memahami nikmat terbesar itu ketika mendapatkan harta yang banyak. Jadi beri kesehatan. Selalu lancar urusannya. Itu pemahaman manusia. Dianggap itu nikmat yang terbesar. Tapi jarang orang yang menyadari bahwasanya nikmat terbesar adalah apa? Ketika seorang hamba diberi hidayah, dia bisa beribadah kepada Allah mentauhidkannya. Ya. segar di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu harus dipahami. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu ini yang harus direnungi. Ya, jangan terlalu bersedih dengan melihat kecanggihan teknologi yang terjadi di suasana kita ya di akhir zaman ini melihat orang sudah pakai ini, ini kita masih belakang jangan bersedih justru kita yang terdepan dengan apa dengan tauhid yang kita miliki itu bekal yang apa bekal yang terbesar nikmat yang teragung yang Allah beri kepada kita jangan apa jangan merasa oh kita ini orang yang hidup ya biasa-biasa saja ya. jangan ya tetap semangat ya karena kita adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mempelajari tauhid. Iya. Yeah. Allahu taala. Kemudian kata penulis <coughs> kata Syarih taala, munasabatul anna al ini bab ma al Dalam dua ayat ini hukum terhadap ada orang yang berdoa kepada selain Allah bi Dia adalah manusia yang paling tersesat. Ini hukum siapa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna ad-du'a ibadatun dan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Fa man shawrafahu li ghairi fa huwa musyrikun. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah maka itu termasuk kesyirikan. Baik, saya mau tanya antum. Dari sisi mana dikatakan doa adalah ibadah dalam ayat ini? Waman adallu waman adallu mimma yad'u min dunillah dan seterusnya. Saya katakan apa? Anna doa ibadatun. Doa itu adalah ibadah. Walaupun dalam hadis ayat banyak ya yang lain. Doa adalah ibadah. Dalam ayat ini dari sisi mana? Satria. Baik, <tuh> Hasan. Jadi Allah mengatakan apa? Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Dihukumnya sebagai apa? Orang yang paling sesat, orang yang paling jauh. Kebalikannya, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang bertauhid. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ancaman-ancaman ya kepada orang-orang yang beribadah kepada selainnya. Ini menunjukkan kalau ibadah itu, kalau doa itu adalah ibadah. Ya, harus diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Terok. Ma yustafadu minal ayatain anna du'a'a ibadatun fa man da'a ghayrullahi <coughs> fa kal akbar. Faedah dua ayat ini bahwasanya doa adalah ibadah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia telah melakukan syirik akbar. Baik. Terus. As-saniyah bayan ushkuati. Man yad'u ghairullahi fid dunya wal akhirah. Penjelasan tentang selasarannya. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Thalisa anna syirkah huwa a'zamu dhalal, wa a'zamu dhallali. Baik, bahwasanya kesyirikan adalah sebesar-besar kesesatan. Roman Adol, terus. Ar-Rabia isbatul ibasi wal husri wal husri wal jazai. Wal hasri. Baik, yang keempat. Penetapan hari kebangkitan. Ya, dan balasan. Terus. Al-Khomisa'an al-awthana la tasma'u min man da'ahum man da'aha Walas tastajib, wala aksama aksuma fiha. berhala berhala yang tidak bisa mendengar tidak bisa mendengarkan orang yang meminta kepadanya berdoa kepadanya walas tidak bisa me, mengijabahinya ini berbeda halnya apa namanya apa yang tergambar atau berbeda dengan pandangan orang-orang musyrikin gambaran orang-orang musyrikin pada berhala itu ah maksudnya maksudnya kita ya kita kan memahami bahwa berhala patung itu tidak bisa ma? tidak bisa mendengarkan antum coba lihat kalau ada patung untuk berbicara di situ panggil dia ya atau panggil Eh, hey, 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 panggil. Kira-kira dia bisa atau tidak? Tidak bisa, itu keumuman manusia seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang berbuat kesyirikan, beda pandangannya. Dia kira patung itu bisa apa? Bisa mendengar. Ay, ini Syekh. Ya. Berhala itu bisa apa? Bisa mendengar. Itu pandangannya. Jadi pandangannya orang berbuat kesyirikan apa? Terbalik dengan keumuman orang. Baik, yang keenam. Fiha dunya Baik, beribadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah itu padanya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Ya, tidak diragukan. Mas masih ada dua dalil ya. Bagaimana? Sanggup diselesaikan? Ya, sudah dulu lah. Saya mau kamu tak puasa saya lihat. Baik, ilah InsyaAllah Insya Allah, besok kita lanjutkan. InsyaAllah besok kita masuk juga di bab setelahnya. Baik, ilah nak. Subhanallah, Alhamdulillah. Sholala ilahilanta. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.